Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'an, para hadirin dan hadirat, para pendengar serta para pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Alhamdulillah, di malam ketiga dari bulan Syi Ramadan tahun 1438 Hijriah ini, kita sekalian kembali dapat melanjutkan kajian dari Tadabur Al-Quran. Dan biidnillahi ta'ala pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita di subuh tadi, yaitu Tadabur dari surat Al-Insan. Biidnillahi ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai membahas ayat yang kelima sampai ayat 22 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Abdillah yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22 dari surat Al-Amsaj atau dinamakan juga dengan surat Al-Abrar, dinamakan juga dengan surat Al-Insan, dan dinamakan juga dengan surat Hal Ata Alal Insan. Taib, silahkan yang memiliki mushaf atau bisa Anda ambil mushaf di rak yang tersedia dan kita simak tilawah dari Abu Abdillah ayat 1 sampai ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani inum minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshazin nabtadih faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wa yud'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كعسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اسمكم. قال الله تبارك وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang orang-orang kafir. Ada suatu hal yang sangat menarik dalam surat yang mulia ini. Surat Al-Insan terdiri dari 31 ayat. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat manusia, dari mana dia berasal, bagaimana ia berkembang, kemudian bagaimana manusia terklasifikasikan menjadi dua golongan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan antara balasan yang Allah akan berikan kepada kedua golongan tersebut. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang kafir. Dan hanya ada satu ayat di dalam surat yang mulia ini yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang Allah akan timpakan kepada orang-orang kafir. Sementara setengah dari surat yang mulia ini, bahkan lebih dari setengah surat yang mulia ini, dari mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-22, semuanya berbicara tentang orang-orang yang beriman atau orang-orang yang berbakti yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini sebagai al-abrar. Dan satu ayat sebagai bentuk peringatan yang begitu tegas bagi orang-orang kafir, apabila mereka tidak mau sadar dan tidak mau tawadhu, tunduk patuh kepada Allah tatkala mereka mengetahui bahwa mereka berasal dari air mani yang hina sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Insan. Namun kemudian dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-22 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan cukup rinci tentang orang-orang yang beriman dan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka sebagai bentuk motivasi bagi kita sekalian untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman tersebut, agar kita sekalian termotivasi untuk melakukan kebaikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbakti. Al abrar jamak dari bar, artinya adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla.
Orang yang senantiasa bersyukur, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, imma syakiran au kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Di akhirat kelak mereka akan mendapatkan nikmat dengan minum dari ka's. Ka's adalah gelas yang tinggi, gelas yang berbentuk piala, gelas yang mewah. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Di mana air minum yang mereka konsumsi itu campurannya dari air kafur. Air kafur bukan air kafur yang kita kenal yang dapat membahayakan tubuh, tetapi kafur di sini disebutkan oleh para ulama adalah air yang berwarna putih, aromanya sangat wangi dan sangat nikmat rasanya. Dari mana asalnya? Aina yashrabu biha ibadullah. Air tersebut bersumber atau berasal dari sumber air dari surga yang diminum oleh ibadullah. Di sini tidak disebutkan aina yashrabu bihal mu'minun. Di sini tidak disebutkan aina yashrabu bihal muslimun. Bahkan tidak disebutkan aina yashrabu bihal abrar. Tetapi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman aina yashrabu biha ibadullah. Mata air yang darinya hamba-hamba Allah meminumnya. Ini menunjukkan bahwasannya sebab utama yang menyebabkan mereka mendapatkan kenikmatan ini karena mereka telah merealisasikan ubudiyah mereka, penghambaan mereka, ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sifat ubudiyah adalah merupakan sifat yang paling mulia dimiliki oleh manusia. Oleh sebab itu pujian apabila Allah memuji hambanya selalu mengatakan dia adalah ibadullah. Dia mengatakan selalu dikatakan Abdullah atau Ibadur Rahman. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan apabila kita ingin mengetahui tentang kadar ubudiyah kita, maka bacalah akhir surat Al-Furqan. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kriteria-kriteria pokok tentang karakteristik hamba-hamba Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang tercantum di akhir surat Al-Furqan tersebut menjelaskan kepada kita sekalian tentang tiga sifat utama atau pokok yang membedakan antara ibadullah dengan atau antara ibadur rahman dengan yang lainnya. Ibadur rahman, kata para ulama, mereka bisa menjaga diri mereka dari kekuatan syubhat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba-hamba Allah itu adalah mereka orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Karena kesyirikan ini adalah merupakan puncak kekuatan syubhat. Kemudian yang kedua, mereka juga mampu mengendalikan kekuatan emosional mereka. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Dan ini adalah kekuatan emosi. Seseorang apabila dia sudah pada puncak tingkat keemosiannya, maka dia akan membunuh. Hamba-hamba Allah terhindar dari sifat tersebut. Kemudian ibadur rahman juga mereka yang mampu mengendalikan kekuatan syahwatnya. Oleh sebab itu disebutkan di akhir surat Luqman, afwan, surat Al-Furqan juga wala yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan mereka pun tidak berzina. Karena puncak kekuatan syahwat ada pada perzinahan.
Di samping itu pula, bahwasannya ibadur rahman itu memiliki obsesi yang sangat tinggi. Dia senantiasa berusaha untuk menjadikan dirinya dan keluarganya sebagai pelopor dalam kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Salah satu sifat pokok dari ibadur rahman, dari hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang senantiasa berdoa, rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata ayun, yang menjadi penyejuk pandangan mata kami, penyejuk pandangan mata hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pelopor dalam kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dia tidak hanya cukup untuk menjadi orang yang baik, tetapi dia berusaha untuk menjadikan dirinya dan keluarganya menjadi imam dan pemimpin, pelopor dalam kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aina yashrabu biha ibadullah. Air yang bercampur air kafur tadi bersumber dari mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan hamba-hamba Allah ini pun mereka bisa mengendalikan mata air itu sesuai kepada arah yang mereka inginkan. Dan ini adalah merupakan salah satu kehebatan dari nikmat surga, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Nunianya, anharuha jarat min ghairi ukhdudin subhana mumsikuha minal fayadhani. Sungai-sungai di dalam surga itu mengalir dengan tanpa parit. Kalau sungai-sungai di dunia kita ketahui, mereka mengalir sesuai dengan aliran atau jalur parit yang telah ada sebelumnya. Dia akan mengalir ke jalur itu. Tetapi sungai-sungai di dalam surga bisa dialirkan oleh para penghuninya sesuai dengan kehendak mereka. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim mengatakan, subhana mumsikuha minal fayadhani. Maha suci Allah yang menahan aliran sungai surga dari kebanjiran. Air tersebut tidak akan meluber ke kiri dan ke kanan. Yufajjirunaha tafjira. Mereka akan mengalirkannya dengan sempurna sesuai ke arah yang mereka inginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat al-abrar, orang-orang yang beriman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Di antara sifat orang-orang yang berbakti kepada Allah, mereka memenuhi nazarnya. Nazar adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh manusia terhadap dirinya dengan sebuah kewajiban yang tidak pernah Allah wajibkan atas dirinya. Dan hukum mengucapkan nazar diperselisihkan oleh para ulama, antara yang mengatakan bahwa hukum memulai nazar itu haram. Termasuk diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat seperti itu. Untuk mengawali nazar hukumnya haram, karena Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkannya dengan negatif, la yastakhrijuhu illal bakhil. Tidak ada yang bernazar kecuali orang pelit. Kalau orang dermawan tidak akan bernazar. Karena baik kita bernazar atau tidak bernazar, itu tidak akan pernah merubah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita sekalian. Nazar pada umumnya keluar dari seseorang yang suudzon kepada Allah, seakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmatnya kepada dirinya kecuali manakala kita sekalian berbuat baik kepada Allah, maka baru setelah itu Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidak ada yang mengeluarkan nazar kecuali orang pelit. Namun walau demikian, nazar apabila diucapkan oleh seorang muslim, maka dia wajib untuk memenuhinya. Wajib untuk memenuhinya apabila nazarnya itu nazar ketaatan. Kecuali jikalau nazarnya itu nazar maksiat, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk memenuhinya. Bahkan kita harus menyelisihinya, lalu kemudian kita membayar kafaratul yamin,
karena kita telah mengeluarkan nazar atau semacam sumpah yang kita langgar. Yufuna bin nazri, mereka memenuhi nazar mereka. Dan ini adalah menjadi sebuah argumen bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa nazar adalah merupakan sebuah amal soleh. Tetapi yang rajih bahwa hukum mengucapkan nazar itu hukumnya makruh. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka senantiasa takut pada suatu hari yang keburukannya menyebar kemana-mana, yaitu hari kemudian. Wa yut'imuna at'am, sifat berikutnya dari sifat al-abrar, orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Allah, orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Wa yut'imuna at'am, mereka senantiasa berbagi, memberikan makanan. Ala hubbihi, pada saat dia mencintai makanan tersebut, walaupun dia mencintai makanan itu, dia membutuhkannya. Dalam kondisi dia membutuhkan dan mencintai makanan itu, dia tetap berbagi terhadap sesama, terutama siapa? Miskina wa yatima wa asira, berbagi terhadap orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan para tawanan. Tiga kelompok ini disebutkan kata para ulama karena pada umumnya tiga kelompok inilah yang paling membutuhkan: orang miskin, anak yatim, dan para tawanan perang. Mereka bukan hanya berbagi, karena sebagian orang berbagi memiliki sifat kedermawanan, tetapi ada sesuatu yang diharap. Tetapi al-abror, ketika mereka berbagi, ketika mereka memiliki sifat kedermawanan itu, benar-benar tidak ada yang mereka harap kecuali keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami tidak memberikan makan kepada kalian kecuali untuk mengharap wajah Allah, tidak mengharapkan dari kalian balasan, dan tidak pula ucapan terima kasih. Ini bagian dari kesempurnaan sedekah yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Tidak mengharapkan adanya balasan. Ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a. Tidak mengharapkan dari kalian adanya balasan, wala syukuro, atau ucapan terima kasih. Bahkan para ulama mengatakan mereka pun tidak mengharapkan adanya doa. Tidak mengharapkan doa dari orang yang diberi. Karena sebagian orang dia memberi, kemudian di saat dia memberi, dia mengatakan terima kasih Paya atas kebaikannya. Kemudian dia mengatakan tidak apa-apa, tolong doakan saja saya. Masih ada sesuatu yang diharap, yaitu doa. Oleh sebab itu seyogianya orang yang diberi, orang yang menerima, tidak perlu menunggu orang yang memberinya mengatakan tolong doakan saya. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi orang yang menerima untuk mendoakannya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima zakat dari Abu Aufa, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma shalli ala Abi Aufa wa ala ali Abi Aufa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanu lahum. Ambillah dari mereka sedekah, ambillah dari mereka zakat yang dapat membersihkan dan mensucikan diri mereka dan harta mereka. Kemudian apa kata Rasul, kata Allah Azza wa Jal, wa shalli alaihim, doakan mereka. Ya. Karena apabila kemudian yang memberi dia juga mengatakan tolong doakan saya, ini sama dengan dia memberi masih mengharap sesuatu. Sementara al-abror sifatnya adalah di sini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Yang memotivasi kami untuk bersedekah, untuk memberi kalian
adalah karena rasa takut kami kepada suatu hari di mana wajah-wajah manusia pada saat itu bermuka masam dan penuh dengan kesedihan, ya penuh dengan kesulitan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari keburukan hari itu, dari keburukan hari kiamat. Walaqahum nadratan wa surura. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka di akhirat kelak kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Akan berseri-seri wajah mereka pada hari kiamat kelak. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka akibat dari kesabaran yang mereka miliki. Kesabaran dalam melakukan ketaatan, kesabaran dari melakukan kemaksiatan, dan kesabaran di dalam menghadapi musibah. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah akan berikan kepada mereka surga dan pakaian yang terbuat dari sutra. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka saat itu duduk-duduk bergeletakan di atas divan-divan. 'Alal arikah. Ini menggambarkan bagaimana orang yang sedang mendapatkan kesenangan yang sangat luar biasa, mereka duduk bersandar ya di atas divan. Muttaqiina 'alal araik. Kurang lebih biasanya sandaran-sandaran ini, biasanya ini kurang lengkap edisinya karena di masjid ya. Biasanya di rumah-rumah orang Arab kursinya enggak kayak di rumah-rumah kita. Biasanya di rumah-rumah kita kursinya berkaki, kemudian ada sandarannya, kurang lebih seperti kursi ini namun terbuat dari jati dan seterusnya. Di rumah orang-orang Arab kursinya itu kayak yang ada di masjid kita ini. Ruang-ruang tamu mereka seperti ini, namun kemudian di bagian bawahnya pakai busa lagi. Kemudian mereka juga menyediakan bantal-bantal kecil. Inilah yang dinamakan dengan arikah. Mereka apabila santai, apabila senang, apalagi sedang gembira, mereka duduk dengan cara bersandar. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang keadaan penghuni surga. Muttaqiina fiha 'alal araik. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Pada saat itu mereka tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula cuaca dingin yang sangat menyengat. Udaranya bagaikan udara khatulistiwa. Ya, tidak panas, tidak pula menyengat, kata orang Arab mu'tadil. Tropis. Ya, sejuk, menyegarkan. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berada di naungan pohon-pohon surga itu yang dekat di atas mereka, dan buah-buahannya dimudahkan untuk dipetik oleh mereka dengan semudah-mudahnya. Mujahid, imam para ahli tafsir dari kalangan tabi'in, ketika beliau menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, penduduk surga itu, pohon-pohon yang menaungi mereka tidak jauh dari mereka, buah-buahannya mendekat. Apabila mereka berdiri, maka buah-buahannya itu setinggi badan mereka. Jadi tinggal metik, tidak pakai jolok, tidak perlu pakai tangga, tidak perlu melempar. Ya, karena orang sini kadang ganas. Kalau pas lagi musim mangga, dilempar. Bukan dipanjat, bukan dijolok, tapi dilempar, kasihan. Ya, buah-buahnya yang masih kecil pada akhirnya menjadi korban. Di surga tidak perlu kita melemparnya. Ya, wa dhullilat qutufuha tadlila. Apabila berdiri, maka cukup kita memetiknya. Apabila duduk, apabila mereka duduk, maka buah-buah itu pun, pohon-pohon yang sedang berbuah itu pun akan turun setinggi badan mereka di saat mereka dalam keadaan duduk.
Dan apabila mereka tengkurap atau terlentang, maka pohon-pohon itu pun ikut mendekat kepada mereka, sehingga dia pun tidak perlu untuk duduk atau berdiri untuk memetiknya. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Ini bagi penghuni surga. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Wa yutafu, dan diedarkan di tengah-tengah mereka bejana-bejana yang terbuat dari perak. Wa aqwab, dan gelas-gelas kanat qawarira. Gelas-gelas yang terbuat, atau ya, cangkir-cangkir, piala-piala yang terbuat dari gelas yang sangat bening. Di dalam surat Az-Zuhruf disebutkan bisihafi min dhahab. Bejana-bejana mereka itu terbuat dari emas. Di sini disebutkan terbuat dari perak. Jadi terkadang bejana yang mereka pakai terbuat dari emas, dan terkadang juga terbuat dari perak. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Gelas-gelas yang terbuat dari kaca itu terbuat dari kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur, yang telah diukur dengan sebaik-baiknya. Ya. Tidak ada kecacatan pada bejana-bejana tersebut. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zamjabila. Dan di dalam surga itu mereka diberikan minuman yang dicampur dengan jahe. Wah, jahe ini minuman surga. STMJ. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan apa yang disebutkan di dalam surga yang ada di dalam Al-Qur'an tidak menyamai dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam dunia ini kecuali hanya sekedar nama. Ya. Jahe yang ada di surga tidak sama dengan jahe yang ada di dunia. Kafur yang ada di surga tidak sama dengan kafur yang ada di dunia. Ruman atau buah delima yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai buah surga tidak sama dengan delima yang ada di dunia. Ajwa, kurma ajwa yang disebutkan oleh Nabi SAW dari buah surga, apa yang ada di surga kelak tidak sama dengan ajwa Madinah saat ini. Jadi Ibnu Abbas beliau mengatakan tidak ada yang sama antara makanan-makanan dan minuman serta kenikmatan yang ada di dalam surga dengan apa yang ada di dunia kecuali kesamaan dari nama saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman ainan fiha tusamma salsabila. Minuman mereka itu mengalir dari sebuah mata air yang bernama salsabil. Salsabil adalah nama sebuah mata air di dalam surga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat pelayan-pelayan surga. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang awet muda yang tidak pernah ditimpa oleh ketuaan. Ini baru pelayannya, apalagi tuannya. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa para penghuni surga mereka lebih cantik daripada bidadari. Ya, andaikan saja Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menggambarkan tentang hurun in, tentang bidadari yang ada di dalam surga, bagaimana tingkat kecantikannya apabila bahkan disebutkan, ya, apabila mereka meludah ke lautan dunia saja maka air laut itu akan menjadi tawar. Ini baru pelayannya, apalagi yang dilayaninya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura.
apabila engkau melihat mereka, para pelayan surga itu, maka engkau akan menduga bahwa mereka itu adalah bagaikan mutiara yang berhamburan. Mengapa tidak dikatakan mutiara yang disusun? Para ulama mengatakan karena mutiara apabila dia berhamburan, dia akan lebih tampak, lebih indah daripada tatkala dia disusun. Apabila kita hambur dia di atas sebuah karpet begitu, akan kelihatan lebih indah. Satu sama lain akan menimbulkan atau akan saling menerangi. Ya. Oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira." Jikalau engkau melihat surga itu, maka niscaya engkau akan melihat kenikmatan yang begitu sangat luar biasa. Memang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kenikmatan yang ada di dalam surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan atau yang tidak pernah terlihat dengan mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, tidak pernah terbayang oleh benak pikiran kita. Seindah apapun yang kita bayangkan, maka surga itu jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan tersebut. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira." Jikalau engkau melihat surga, engkau melihat kenikmatan yang begitu luar biasa, kerajaan yang sangat besar. Oleh sebab itu seorang ulama salaf ketika beliau ditanya untuk menyimpulkan bagaimana sih sebenarnya kenikmatan surga itu, sangat sulit untuk diucapkan dengan kata-kata. Tetapi karena ia sangat mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau mengatakan ketika mensifati surga, "Qilalah sif lanal jannah, wahai qaqa, sifatilah bagi kami surga." Kemudian beliau hanya mengatakan, "Fiha Rasulullah." Karena di dalam surga itu ada Rasulullah. Cukuplah itu menjadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran sesungguhnya telah disebutkan ada kenikmatan yang jauh-jauh lebih besar daripada itu. "Lilladina ahsanul husna wa ziyadah." Sesungguhnya bagi orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, yang senantiasa berbuat baik, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia, al-husna, dia akan mendapatkan husna, yaitu surga wa ziyadah, dan ekstra kenikmatan surga, yaitu apa? Melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah merupakan bentuk kenikmatan surga yang paling indah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aliyahum siyabu sundus." Allah menjelaskan tentang pakaian penghuni surga. Mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra yang tipis berwarna hijau, wa istabrak, dan mereka juga menggunakan pakaian sutra yang tebal, wa hullu asawir min fiddah, dan mereka pun memakai atau dipakaikan kepada mereka gelang-gelang yang terbuat dari perak, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan mereka akan diberikan minum oleh Rabb mereka minuman yang bersih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura." Sesungguhnya ini semua merupakan balasan bagi kalian, dan karena amal perbuatan kalian disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika semasa di dunia mereka mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Ketika al-abrar semasa di dunia mereka dengan tulus dan ikhlas memberikan makan kepada orang-orang yang mereka cintai, kepada orang-orang yang membutuhkan, miskin, yatim, para tawanan. Mereka mengatakan, "Kami tidak mengharapkan
balasan apapun dari kalian, dan tidak mengharapkan adanya ucapan terima kasih, balasannya ada di akhirat. Di ayat yang ke-22 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura." Oleh sebab itu, bagian dari kesempurnaan sedekah kita, apa yang kita berikan kepada orang lain, seyogianya kita sekalian tidak mengharapkan balasan apapun. Bahkan sebagian ulama mengatakan, bahkan doa pun dari orang yang kita beri tidak perlu kita harap, cukup kita serahkan balasannya kepada Allah, maka kita akan mendapatkan balasan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-22 dari surat Al-Insan ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, semoga dapat bermanfaat, dan biidznillah taala masih tersisa satu sesi lagi dari tadabur surat Al-Insan yang insyaallah akan kita bahas setelah salat subuh esok. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya tayyib, barakallahu fikum ustaz wa jazakumullahu khairan atas penjelasannya di malam ini dari tadabur ayat Quran surat Al-Insan ayat ke-5 hingga 22. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian yang dengannya kita bisa mengambil istifadah di dalamnya. Dan selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi para hadirin, bisa bertanya langsung menggunakan mic yang disediakan panitia. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ustaz. Wa fiikum barakallah. Pertanyaan saya mengenai saya punya teman yang dia bertanya tentang surga. Mungkin untuk ngetes, tapi karena keilmuan saya masih belum ada tentang itu, dia mempertanyakan apakah surga itu sudah diciptakan, apakah surga yang dimaksud itu adalah surga yang ditinggali oleh Nabi Adam alaihissalam, atau surga yang akan diciptakan kemudian setelah terjadinya kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlussunnah wal jamaah meyakini, pertama, bahwa surga yang dihuni oleh Nabi Adam dahulu adalah Jannatul Khuldi. Dia adalah merupakan surga yang abadi yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak. Dan surga di situ bukan surga dari segi bahasa, yang dalam artian kata dia adalah merupakan salah satu taman di antara taman yang ada di dunia. Tetapi surga yang dihuni oleh Nabi Adam adalah Jannatul Khuldi yang kita kenal di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga telah bersepakat bahwa surga dan neraka saat ini telah diciptakan, telah ada, dan semakin hari semakin berhias dan semakin dihiasi untuk menyambut kedatangan orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Tidak ada yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini, kecuali aliran yang menyimpang seperti aliran Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mereka orang-orang yang lebih mendahulukan akal mereka daripada nas-nas yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dimana orang-orang Mu'tazilah mengatakan, andaikan surga dan neraka saat ini sudah diciptakan, maka berarti belum berpenghuni dan belum berfungsi. Sementara tentu untuk perawatan, untuk biaya bahan bakar, listrik, dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan itu berarti merupakan sebuah kesia-siaan. Dan Allah Subhanahu wa taala terhindar dari kesia-siaan. Sehingga pada akhirnya orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasannya surga dan neraka saat ini belum ada, baru nanti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat atau pada hari kiamat kelak. Namun tentunya pendapat mereka ini sangat bertentangan dengan ayat-ayat Syiah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang begitu banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin.
dan berlombalah kalian untuk menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan berlombalah kalian untuk mencapai, untuk menggapai dunia yang luasnya seluas langit dan bumi, yang apa? U'iddat lil muttaqin, yang telah disiapkan bagi orang yang bertakwa. Jadi surga telah disiapkan, sebagaimana juga neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa quduhan nasu wal hijaratu u'iddat lil kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya terbuat atau terdiri daripada manusia dan bebatuan. Kemudian Allah berfirman, u'iddat lil kafirin, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Jadi neraka itu sudah disiapkan, sebagaimana juga surga telah disiapkan bagi orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam. Ya taib, barakallahu fikum wa jazakumul khairan. Dan selanjutnya masih dari hadirin, kami persilakan. Ya, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Fiikum barakallah. Pertanyaannya berkenaan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Itu di sana disebutkan hadis bahwasanya bahwa Allah di sana ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Nah, pertanyaannya apakah makna daripada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka ini? Karena kalau kita lihat ketika masih berada di dunia, bahwa seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala belum ada yang masuk ke dalam surga ataupun ke neraka, masih adapun yang meninggal mereka masih berada di alam alam barzakh. Apakah yang dimaksud dengan hamba-hamba yang dibebaskan ini artinya dibebaskan dari siksaan kubur yang sudah meninggal, ataukah ini berlaku nanti? Jadi ditetapkan bagi orang-orang yang beramal di bulan suci Ramadan, nanti ketika di hari akhirat kelak mereka yang mungkin berhak untuk mendapatkan neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dengan sebab amalan di bulan suci Ramadannya. Apakah itu yang dimaksud? Demikian. Jazakallahu khair. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan, dan itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Tentu saja sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini belum ada orang yang masuk ke dalam neraka karena belum ada proses hisab, belum ada proses meniti jembatan shirath dan seterusnya. Belum ada hari kebangkitan. Orang yang sudah meninggal saat ini dari sejak zaman Nabi Adam, mereka baru sampai alam barzah. Lalu apa maksud daripada itqun minan nar? Maksudnya adalah wallahu ta'ala alam, bahwa sebagian manusia saat ini ada dalam posisi, dalam keadaan dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang andaikan status itu berkesinambungan sampai dia meninggal, maka akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Maka di bulan suci Ramadan, setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan status tersebut dari sebagian hamba-hambanya, dan semoga kita sekalian termasuk ke dalam golongan ini, sehingga semula orang ini statusnya seakan dia sudah tercatat sebagai penghuni neraka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bebaskan dan dia menjadi penghuni surga. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya catatan itu ada empat tingkatan. Ada catatan induk yang tertulis di Lauhil Mahfud yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari sejak 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang kedua adalah catatan
yang ditulis bagi masing-masing manusia di saat kita sekalian berada di alam rahim. Kemudian catatan yang ketiga adalah catatan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian catatan yang keempat adalah catatan harian sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullu yaumin huwa fi sya'n, dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala ada dalam urusan. Artinya Allah Subhanahu wa taala merubah catatan-catatan harian seorang hamba. Ya, sehingga kemudian di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menyusun atau menetapkan semua urusan yang akan terjadi pada tahun itu. Ya. Dan terkadang tulisan-tulisan ini berubah dari tahun yang satu ke tahun yang lain atau dari hari yang satu ke hari yang lain sesuai dengan amalan manusia, tetapi itu tidak merubah ketetapan pokok yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam catatan induk yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Sehingga dengan demikian wallahu taala ala, maksud daripada lillahi utaqa minan nar ini adalah terjadi pada catatan harian seorang hamba yang semula dia tercatat sebagai hamba calon penghuni neraka, kemudian karena amalan yang ia lakukan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau atas rahmat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, kemudian amalan yang menjadi sebab hamba tersebut mendapatkan rahmat Allah, maka kemudian dia dibebaskan dari api neraka. Wallahu taala alam. Ya, baik, barakallahu fikum, dan selanjutnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kalau ada orang yang membuka usaha atau apapun dia telah berniat semoga Allah memudahkan saya untuk berinfak. Jadi setiap dia membuka usaha atau apa saja sudah ada niat. Bahkan dia pasang target kalau saya akan membuka ini dan saya semoga Allah memudahkan, saya akan berinfak misalnya 10% atau target-target tertentu. Tetapi dia tidak punya ada niat misalnya untuk bagian dari bernazar. Tapi memang upaya setiap dia buka usaha dia semoga Allah memudahkan saya untuk berinfak. Semoga Allah memudahkan saya untuk berinfak dari hasil ini. Bagaimana Ustaz? Makasih. Nah, itu tidak termasuk ke dalam kategori nazar. Tetapi itu adalah bagian daripada bentuk amal dan cita-cita seorang muslim. Dan dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang diniatkannya. Nabi SAW beliau bersabda, ad-dunya li arba'ah. Dunia itu milik empat orang. Golongan yang pertama adalah orang yang Allah berikan ilmu dan harta kepadanya. Lalu kemudian dia menginfakkan ilmunya, apa hartanya sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Dan ini ada pada tingkatan tertinggi. Golongan yang kedua kata Rasulullah, orang yang Allah berikan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepadanya, tetapi dia Allah tidak memberikan harta, tapi kemudian dia berangan-angan, dia katakan, ya Allah, andaikan engkau berikan harta kepadaku, maka niscaya aku akan keluarkan atau aku manfaatkan harta ini seperti yang dikeluarkan atau yang dimanfaatkan oleh si fulan, kelompok yang pertama. Maka kata Rasulullah, golongan yang kedua ini setara dengan kelompok yang atau golongan yang pertama. Golongan yang ketiga adalah orang yang Allah berikan harta tapi Allah tidak berikan ilmu kepadanya. Sehingga kemudian hartanya dia hamburkan, dia gunakan untuk kemaksiatan. Maka kemudian dia mendapatkan dosanya. Kemudian golongan yang keempat adalah golongan orang yang tidak Allah berikan harta, tidak juga diberikan ilmu. Tetapi kemudian dia berangan-angan, andaikan Allah berikan kepadaku harta, maka aku akan gunakan harta tersebut seperti yang digunakan oleh kelompok yang ketiga, maka dia binasa bersama dengan kelompok yang ketiga ini. Maka apabila ada seseorang yang kemudian dia berangan-angan, ya Allah berikanlah aku harta, lapangkanlah rizki bagiku, andaikan aku engkau berikan rizki dan harta yang lapang, maka aku akan berangkat haji, aku akan berangkat umroh, aku akan berinfak. Maka ini adalah sama dengan golongan yang kedua tadi. Dia tidak termasuk ke dalam kategori nazar. Nazar apabila dia mengucapkannya dengan nazar, di dalam hati saja tidak cukup. Karena sebagian orang dia mengatakan di dalam hatinya, andaikan saya nanti mendapatkan rezeki, saya akan bersedekah. Tapi dia simpan dalam hatinya, itu bukan nazar. Dan tidak perlu kemudian dia
membayar kafaratul yamin apabila menyelisihinya. Dan tidak mengapa bagi seseorang untuk membuat target-target tertentu. Ya, sah. Bahkan saya ketahui di Jakarta ada seorang yang membalik zakat. Bukannya 2,5% yang dia keluarkan, tetapi 97,5% yang dia keluarkan, yang 2,5%-nya yang menjadi miliknya. Ya. Subhanallah. Dan dengan itu kemudian dia semakin kaya. Bukan semakin miskin. Ya. Pendiri Yayasan Kafilah Thayyibah yang sekarang menjadi Pesantren Kafilah. Ya, beliau subhanallah konon dahulu selesai kuliah tidak langsung beruntung mendapatkan pekerjaan. Beliau sempat narik bajai antara Kampung Rambutan atau Pasar Rebo dengan Cililitan begitu di Jakarta Timur. Beliau punya cita-cita sangat mulia, andaikan Allah berikan kepada saya harta, maka saya akan bikin pesantren di tengah kota ini. Cita-cita seorang supir bajai, bikin pesantren di tengah kota. Tapi apa yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, beliau kemudian diterima bekerja di Pertamina sampai kemudian berkarir di sana menjadi seorang pejabat, sampai beliau punya pengeboran minyak sendiri, menjadi orang yang sangat kaya. Akhirnya beliau mulai membebaskan tanah. Ya, tentu harga tanah di Jakarta tidak sama dengan harga tanah di Kendari. Puluhan miliar beliau keluarkan untuk membangun pondok pesantren. Beliau memiliki 8 perusahaan sekarang. Beliau catat di notaris. Diketahui oleh keluarganya semuanya bahwa hartanya ini 97,5% untuk Islam dan kaum muslimin, yang 2,5% untuk dirinya dan keluarganya. Tapi justru dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala semakin makmurkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang seperti itu ya diperbolehkan. Karena itu tidak termasuk ke dalam kategori nazar. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, taib, barakallahu fikum. Ya, jika kalau tidak ada dari hadirin, kita ambil pertanyaan dari pendengar dari 0852-4180 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, jika seorang wanita hamil berusia 4 bulan dan seminggu yang lalu mengalami keguguran dan saat ini sudah tidak mengeluarkan darah, gimana hukumnya Ustadz? Apakah sudah bisa menjalankan ibadah wajib ataukah harus menunggu selama 40 hari? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Apabila seorang wanita keguguran dan usia janinnya belum mencapai 4 bulan sehingga belum ditiupkan ruh kepadanya, maka janin yang keluar tersebut tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan karena dia belum memiliki ruh. Ya, belum memiliki ruh, sehingga dengan demikian wanita tersebut tidak mengambil hukum nifas. Ya, dia tetap sholat, dia tetap berpuasa, dan darah yang keluar itu adalah merupakan darah haid, darah istihadhah, mengambil darah, hukum darah istihadhah, sehingga dia tetap sholat, dia tetap saum. Namun apabila usia janin sudah 4 bulan, maka janin tersebut harus dimandikan, dikafani dan dikuburkan sebagaimana jenazah kaum muslimin karena dia telah memiliki ruh. Dan menurut pendapat sebagian ulama rahimahumullahu taala juga diakikahi, dan ini adalah merupakan pendapat yang rajih insyaallah.
dia tetap diakikahi dan ibunya mengambil hukum nifas. Dan batas waktu nifas adalah sampai berakhirnya keluar darah. Jadi ketika kemudian darah sudah tidak kita lihat lagi, maka berarti waktu nifas sudah berakhir. Hanyasannya waktu maksimal nifas 40 hari. Sehingga apabila ada seorang wanita yang nifas setelah 40 hari masih keluar darah, maka berarti darah yang keluar setelah 40 hari ini adalah darah istihadhah, darah penyakit. Dia kembali sholat dan kembali saum. Tetapi apabila suci sebelum 40 hari, maka berarti dia telah suci. Dia kembali saum dan kembali melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Ya, taib. Dan kita ambil satu pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini dari 0856-9616 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana tentang saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan mi'raj ke langit, diperlihatkan tentang penghuni neraka seperti melihat banyak dari kaum wanita, dan juga penghuni surga disebutkan pada Haji Wada. Mohon penjelasannya. Nah, yang ditampakkan oleh kepada Nabi alaihi salatu wasalam adalah ditampakkan dalam bentuk bayangan. Namun itu akan terjadi persis seperti yang ditampakkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak berarti bahwasannya surga dan neraka sudah ada. Ketika ditampakkan maksudnya sudah ada penghuninya. Ketika ditampakkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Tetapi ditampakkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam sebagai bentuk bayangan. Dan itu akan terjadi seperti yang ditampakkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Wallahu ta'ala alam.